Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera pada semua, khususnya kepada pihak media yang hadir juga memberi liputan. Bersama dengan saya di sebelah kanan, saudara Aidil YB Viral. Sama dengan saya sebelah kiri, saudara Rafiq Peguam kita, sahabat kita Cikgu Zai daripada Pembela. Apa yang berlaku akan berlaku hari ini ialah seperti mana semua sedia maklum bahawa saya dan Azri yang akan menyertai kita sebentar nanti baru saja keluar kerana tangkapan yang berkaitan dengan laporan Bloomberg dan laporan Straits Times Singapore yang menyatakan bahawa ada usaha malah rundingan yang membabitkan wakil Perdana Menteri Malaysia, Kerajaan Malaysia bersama dengan dua pihak korporat, konglomerat yang dinamakan daripada Berjaya dan syarikat Genting juga mewakili, ada hadir pihak yang mewakili kepentingan yang di-Pertuan Agong. Ini laporan tersebut, bukan saya cakap. Dalam laporan tersebut menyatakan perkara itu. Malangnya sehingga hari ini laporan tersebut masih ada dan tidak terusik langsung. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kelihatan koyak rabak dalam apabila dalam majlis rasmi, program rasmi sempena hari pekerja, mengambil kesempatan untuk memfitnah kami. Apa yang kami buat ialah ingin membela dan mempersoalkan apa yang Bloomberg dan Straits Times tulis. Dan kami membela Raja-Raja Melayu, kami membela Kerajaan Malaysia, kan? Imejnya. Tetapi malangnya apa yang dibuat ialah seolah-olah Perdana Menteri dia takut dengan laporan Bloomberg dan Straits Times, dia ketepikan. Dan seolah kami pula, seolah kita yang mengeluarkan tuduhan dan dikod oleh media tersebut. Jadi hari ini apa yang kami lakukan ialah untuk tampil dan yang seharusnya dilakukan oleh Kerajaan Malaysia ataupun parti-parti komponen mereka. Tetapi malangnya mereka tak buat benda itu. Dan hari ini kita tampil untuk membuat laporan polis. Pertama kerana laporan tersebut. Kedua ialah kerana salah guna kuasa dan fitnah dan penipuan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia ke atas kami. Saya persilakan YB Viral dulu untuk menerangkan sedikit berkenaan dengan laporan yang kita akan buat hari ini. Dan teman-teman wartawan akan dapat salinan laporan itu, draft laporan awal semua selepas sidang media ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah hari ke-9 sejak Bloomberg melaporkan pada hari Khamis minggu lepas. Laporan di, laporan itu diterbitkan pada pukul 7 pagi. Kita nak buat spesifik laporan terhadap laporan Bloomberg itu kerana penggunaan URL yang kami rasa sangat biadab dan merupakan satu penghinaan secara terang-terangan kepada Yang di-Pertuan Agong. URL itu menyebut Kerajaan sedang Malaysia sedang menimbangkan untuk membuka kasino dekat Forest City yang bakal memberi rezeki kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan itu adalah satu saya rasa sangat kurang hajar, sangat biadab kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan benda itu menjadi satu repetitif dalam beberapa media lagi yang mengatakan Malaysia menimbangkan untuk buka kasino di Forest City yang bakal memberi memberi rezeki kepada Yang di-Pertuan Agong. Sehingga hari ini kan tidak ada apa-apa tindakan diambil terhadap media itu yang jelas menyatakan sesuatu yang sangat menghina, di mana boleh kata rezeki kan untuk buka kasino ini. Kita nak tanya apa motif Bloomberg untuk menerbitkan laporan itu, dan hari ini laporan bukan saja dibuat pada Bloomberg dan juga Straits Times, The Straits Times Singapore, tetapi akan dibuat terhadap 10 orang wartawan yang terlibat. Bloomberg artikel itu yang tak sampai 3,000 patah perkataan telah melibatkan 8 tenaga kerja. 3 daripada mereka adalah penulis, 5 daripada mereka adalah mereka yang turut sama terlibat untuk menerbitkan artikel itu. Kita dapat tahu daripada 8 orang itu, 4 orang berada di Malaysia. Termasuklah
Ketua Biro Bloomberg Malaysia, Nati Hidayu Ismail, dan beberapa orang lagi yang merupakan apa ni, berada di Kuala Lumpur sekarang ni. Dan sementara itu, The Straits Times pula melaporkan berita yang lagi damaging daripada apa yang dilaporkan oleh Bloomberg, di mana Straits Times mengatakan idea nak buka kasino ini telah dibincangkan sejak lebih daripada 10 tahun. Juga menyatakan yang sumber daripada kerajaan memberitahu mereka yang kasino ini, sektor kasino, sektor gaming ini akan menjadi satu sektor utama yang bakal digunakan untuk mempromosikan Special Economic Zone Johor, Singapura. So benda-benda macam ni, kena tahu apa tujuan berita-berita ini dilaporkan. Bukan saja dia memberikan imej yang negatif kepada Yang-di-Pertuan Agong, sebab kita punya YDPA tidak ada di situ. Yang dinyatakan di situ adalah wakil kepada YDPA. So we want to know exactly what happened. Sebab kau dah drag nama Yang-di-Pertuan Agong ke sini. Satu. Yang keduanya, kena tahu, this is actually clearly a coordinated media attack against YDPA. Kenapa? Sebab pukul 7 pagi Bloomberg laporkan benda ini. Pukul 1 lebih tengah hari, The Straits Times pula melaporkan. Menambah lagi laporan itu dan dipick up oleh semua media-media. Can you imagine? The whole world is looking kita punya apa ni, raja yang mengatakan dia bakal menerima rezeki daripada pembukaan kasino. So ini sangat-sangat bermasalah. Dan kita juga tidak berpuas hati dengan kerajaan. It has been 9 days. Kerajaan kita tak ada. Kita tak ada dengar report. Kerajaan panggil Bloomberg punya reporter. Kerajaan panggil The Straits Times punya reporter untuk even soal siasat. There's nothing. Sebaliknya kita dihidangkan dengan persembahan sarkas di mana Cikgu Bat dan Sir Azri menjadi bahan sarkas tersebut. So this is very unbecoming. Bila kita harapkan yang apa kita punya Perdana Menteri, Menteri Komunikasi yang cepat, pantas. Kan, kalau sekata local media, local influencer cakap sesuatu boleh ban, boleh geo-restrict, boleh buat apa, boleh panggil. Tetapi dengan international media, senyap sehingga hari ini. Ini adalah satu benda yang kita nak persoalkan. Kan, Fahmi Fazil cakap beberapa hari lepas, tindakan terhadap agensi media ini akan diambil selepas mesyuarat Kabinet Menteri. As of today, dah beberapa hari, tidak ada apa-apa. That was the last, kalau you Google, kasino punya, kasino dan juga Fahmi Fazil, apa tindakan yang akan diambil, awak hanya akan dapat sehari sebelum mesyuarat Kabinet. Tak ada apa lepas tu. So what happened? What happened?